Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara menjahit saku celana training ya teman-teman. Langkah pertama kita siapkan untuk lapisan sakunya ya, seperti ini. Kita oplos dulu. Ini dua lapis ya teman-teman, seperti ini. Yang kedua, selanjutnya kita tanda dulu ya, ini bagian depan. Jadi dari atas kita ukur 14 cm ya teman-teman, untuk tanda bagian atas. Dan untuk sakunya itu 16 cm ya teman-teman. Selanjutnya kita jahit ya untuk sakunya. Nah, posisi lapisan seperti ini. Jadi kita ambil yang bagian ini ya untuk jahit. Jadi jangan yang ini. Seperti ini. Ini kurang lebih ke atasnya kita kasih 4 sampai 5 cm ya teman-teman. Satu setengah senti. Selanjutnya kita gunting di bagian selanjutnya ya. Nah, setelah kita gunting, lalu kita balik seperti ini. Ini ya teman-teman, lalu kita jahit. Seperti ini, kita ambil yang bagian dalam tadi ya teman-teman. Jadi kita ratakan seperti ini ya, lalu kita jahit pinggirannya. Jadi supaya nanti pas kita oplos itu jahitan bawahnya tidak ketinggalan ya. Ini sekedar untuk mengunci jahitan aja. Cara menjahit saku celana training seperti ini. Demikianlah untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.